Majukan jalan raya tidak banyak muncul-muncul. Tapi John, ada lagi tempat duduk di atas. Ada lagi? Dan tujuh naik, ini sahabat saya, Ketua Maharian Kenapang. Mari kita tujuh. Saya dengan satu saudara Tuan yang bersini, kalau duduk di kedai kopi, kalau kita akan kita duduk. Dia kata, tuh, waktu sudah dua tahun sebagai wakil raya. Apa yang mau perjuangkan untuk Kota Marudu? Kebetulan, Tuan Sri tanya tadi, dia kata dalam dewan ini masuk dalam dewan mana? Siapun malu juga mau cakap, tapi kita mau cakap dulu apa yang ada Sri. Dewan ini masuk dalam pemandau, bahkan masuk dalam pemandau. Tuan Sri, please minta dikejar sama dalam masyarakat kita berita jalan raya kami ini dapat dilihat sebagai satu keutamaan, sebab kalau tidak ada rider hari-hari biasa jangan cakap hari minggu ataupun hari minggu yang merupakan orang bilang satu hari lebih kau suku pertama dulu kita karena kita tahun besar tahun dulu hari-hari biasa kalau pagi saya ingat kita boleh pakai 50 ringgit kalau daripada itu daripada Lampung kalau nak Jopitas kita boleh lalu utama mobil dalam harga setengah jam. Kalau time banyak 2 jam daripada simpang kita baru sampai pekan ini tidak akan sampai 1 jam. Ambil masa 2 jam. Kalau saya tunggu tanya dengan sumber ya utama mobil. Dan saya telah mendapat laporan bahwa sudah ada beberapa kes yang terpaksa bersalin dengan mereka karena sesatuan jalan raya. Tidak sampai ke hospital, misalnya di dalam kereta. Jadi ini adalah antara yang paling kritikal yang saya ingat merupakan kepentingan utama untuk rakyat Kota Malu. Jika ada pada ada kita punya di saya minta dalam apa ini masyarakat kita akan merah saya dengan sama dengan panggil minta supaya untuk sementara waktu kita ada laluan alternatif dan free. Laluan alternatif kalau di Sembilan hingga ke Simpangan yang hanya akan kita akan membina satu jembatan untuk 50% yang saya ingat saya kata dengan saya tidak tahu posting macam mana tapi saya ingat dalam sekitar 2 juta cukup untuk cukup kan tidak? 2 juta untuk lalu 50% sementara untuk jalan alternatif kalau time puncak ataupun time utama ujian ini adalah alternatif untuk mengelak melalui pekan-pekan ya? Saya tidak sebut yang satu lagi sebab itu lagi mahal ini sebagai alternatif yang kedua sebelum jalan pekerbar kita ini dapat direalisasikan yang buat produk seri ini antara keperluan utama juga utama dulu saya sebut hari ini depan saudara-saudara supaya jangan sekap saya nanti ngaduin terus kan kok insya Allah tahun ini datuk tuan ini terus dan juga wakil yang tidak bersuara dengan yang berhormat sebenarnya apa ini kamu boleh tanya dengan yang berhormat saya sampai dari yang berhormat mau tidur pun di rumah saya masih datang di rumah beliau karena beliau ini amat terbuka pada semua wakil yang anjir ataupun pangnya breakdown atau rusak kami tidak akan tidur dapat tidur malam sebab telepon kami setiap akan berbunyi terutama kawasan-kawasan biarpun ranau dan marung laut ini dekat tapi airnya tidak akan sampai begitu juga kawasan di Mara Sinsin Tanjung Paku dan juga apalagi kalau Koromoko yang di sebelah bawah ini inilah tempat-tempat yang paling awal untuk terkesan sekiranya loji kita tidak beroperasi jadi lebih sering mohon agar ini dibicarakan pada pihak Jabatan Air supaya dan juga Menteri yang berkenaan agar masalah air di Kota Marudu ini dapat kita atasi sekurang-kurangnya rakyat kita tidaklah menderita seminggu ataupun dua minggu tidak ada air sebab tidak apa juga kami sudah lali dengan Tuan Ibu sini di telepon dan kadang-kadang maki juga ada sebab kita wakil rakyat tapi saya masuk jadi wakil rakyat kan kita tidak kena maki kalau tidak jadi wakil rakyat tapi dalam masa yang sama pula tugas kami dengan Tuan Ibu untuk membawa kepada pengetahuan yang berhormat selaku penerajo negeri Sabah yang akan mengarahkan nanti menteri-menteri yang berkenan untuk mengambil tindakan sebab antara yang kritikal di Kota Marudu ini selain daripada jalan-jalan raya bekalan air
yang amat kritikal. Kalau tidak ada listrik, sebab kadang-kadang listrik pun kadang-kadang selalu juga blackout, kita masih boleh masak nasi. Tapi kalau tidak ada air itu sering masalah-masalah. Saya difahamkan, on. Ini sudah ada peruntukan, alhamdulillah. Bukan cuma masyarakat mengandai bersama sedikit. Sudah dalam peruntukan kerja persekutuan, tapi ini juga adalah antara kawasan Tuan Imbrus yang begitu jauh, dan juga kita mempunyai cawangan di sana, Dr. Sri. Begitu juga di kawasan Tegimang. Saya baru-baru di sana menimu cawangan kita di kampung Tegimang, dan memang amat saya pusing daripada renau. Dan ini adalah antara kawasan-kawasan, Dr. Sri, yang perlukan perhatian dari kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Tadi saya dibisik oleh yang berhormat Datu Wetro dan saudara Andreas Andi. Inilah dua masalahnya. Apabila ada lawatan ketua negeri ini bisik-bisikkan itu, belum lagi kita mengucap bisikan sudah banyak. Saya mungkin tidak tertulis apa yang dibisik, tapi saya paham karena apa yang dibisik oleh mereka adalah keutamaan untuk rakyat kita di Kota Palu. Jalan rayanya, bekalan air pipe-nya, saudara Wendy terus anding dari cakap dulu Datu, tiada air sudah siap-siap. Datu Wetrong pun cakap begitu. Insyaallah perkara ini akan saya beri keutamaan pada tahun. Yang penting kita bersatu rakyat untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Sebenarnya ini sudah lama dipohon oleh rakyat di sini. Insyaallah saya akan memberi keutamaan kepada projek ini karena ia cukup rakyat di Kota Palu. Kalau ahli-ahli sudah memohon, wakil-wakil rakyat yang sudah memohon, kita akan mulakan peruntukan permulaan di sini. Kawangan ada di sini. Kita bagi dulu 5 juta rupiah. Dan juga mengenai air yang dibuka oleh saudara Hendrus Andi. Ini sih tadi tentang berapa juta, buat 1.6. Nah, jadi ambil perhatianlah. Ini yang utama yang perlu kita tahu. Kesempatan untuk membuat lawatan kerja ke Kota Madudu, satu untuk menghadiri himpunan bersama rakyat, dan sekarang ini melawat masalah baik yang selalu rosak di daerah Kota Madudu ini. Jadi untuk makluman, saya ingin memaklumkan untuk menyelesaikan masalah air, bekalan air ataupun kerosakan pipe di sini, satu cadangan daripada distrik dunia, yaitu untuk membina satu pipe bridge untuk menyelesaikan masalah ini sebanyak 1.6 juta, dan pihak kerajaan ini luluskan karena ini adalah satu keperluan asas yang paling penting kepada rakyat di Kota Merdu ini. Jadi saya harap dengan pertukaran ini, masalah bekalan air untuk rakyat kita di kawasan ini dapat diselesaikan. Wakil rakyat dua-dua mengatakan kerap kali terganggu bekalan air pipe di sini. Ada yang sampai 1 bulan. Jadi sebagai kerajaan yang bertanggung jawab, kita tidak boleh lengahkan pembinaan ini. Kita luluskan 1.6 juta. Tadi Datu ada
melebarkan satu jalan dekat dengan Pekan, Kota Maluku. Mengikut laporan yang disampaikan, ianya satu kawasan atau jalan raya yang begitu sesak sekali. Lebih-lebih lagi kalau ada apa namanya program ataupun dalam perayaan ataupun dalam masa tamu gitu. Jadi orang menunggu sampai satu jam untuk sesakan jalan raya. Jadi ini pun kita akan bagi keutamaan, kita akan bagi 5 juta sebagai permulaan kepada projek ini. Jadi ialah memang banyak lagi yang perlu kita bagi perhatian khusus yang disampaikan oleh wakil-wakil rakyat kawasan ini. Jadi nanti detailnya nanti kita akan timbangkan apabila kita dapat sudah maklumat yang lebih lanjut daripada pegawai daerah dan juga wakil rakyat.